Guys, website saya nak kongsi dengan korang hari ni, saya dah main dari tahun 2022. Mungkin bulan 12 tak silap saya ataupun awal bulan 1 2023. Saya dah tak ingat guys sebab dah lama dah kita main. Kalau nak kira total, semua duit yang saya dapat dekat dalam website ni yang saya dah pernah withdraw masuk kat dalam TNG, mungkin dah lebih RM1,000. Jadi yang mana tak tahu kan, semua duit yang saya dapat dari aplikasi buat duit, website buat duit yang saya main, separuh duit yang saya dapat saya akan bagi Money Pocket Dash & Go. Kita akan bagi dekat dalam grup WhatsApp secara random 40 ke 60 orang macam tu setiap bulan. Jadi untuk bulan 8 punya saya tak bagi lagi. Jadi yang mana nak dapatkan Money Pocket, korang kena masuk dekat dalam grup WhatsApp guys. Dekat mana nak dapatkan link? Dekat description video ni. Korang boleh masuk grup WhatsApp pertama, kedua ataupun grup WhatsApp yang ketiga. Pilih je mana-mana grup yang korang nak masuk. Nanti kita akan info dekat dalam grup waktu saya nak bagi Money Pocket nanti, okey? Dan hari tu saya ada tebus sekali lagi dekat dalam website ni RM50, 27 hari bulan 7. Semalam saya ada dapat feedback terbaru dekat dalam dari grup WhatsApp lah, dari orang yang ada dekat dalam grup. Dia dah berjaya tebus RM10 dekat dalam website ni, geng. Kalau korang nak tahu website apa, dekat sini dah ada tulis lah. Kalau korang peka, korang baca betul-betul. Nak tahu website apa, tengok video ni sampai habis, okey? Kalau duit nak kirakan yang korang boleh withdraw, ada RM10, RM20 dengan RM50. Jom, saya ajarkan cara dia. Let's go! Okey, baik. Yang mana nak guna website ni, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Dia bukan aplikasi tapi dia dekat dalam website. Korang kena daftar. Tekan je link dekat bawah video. Nanti dia akan buat masuk dekat dalam tampilan website diorang. Korang kena daftar dulu, okey? Cara nak daftar dia dekat bahagian atas ni, korang masukkan, bukan masuk, silap. Korang pilih dulu bahasa Melayu. Lepas tu korang pilih negara. Malaysia lah kan. Kalau korang duduk kat Thailand, korang pilih Thailand. Kalau korang duduk kat Indon, pilih Indon. Kalau duduk kat Vietnam, pilih Vietnam. Kalau duduk kat Filipina, korang pilih lah Filipina kan. Tapi kita orang Malaysia, kita pilih Malaysia lah. Lepas tu hampa masuk kat sini, hampa masuk kat email, tiba-tiba keluar pula dah kedah. Hampa masukkan email hampa, kalau dia suruh masukkan nombor telefon, hampa masukkan nombor telefon. Tapi kalau dia kata tak payah masuk nombor telefon, kena masuk email je. Okey. Hampa masukkan email dekat bahagian sini. Lepas tu hampa seret sebelah kanan, seret ke sebelah kanan. Lepas tu korang tandakan kotak dekat bahagian bawah ni. Korang tekan buat account. Nanti dia akan bawa masuk satu lagi tampilan untuk korang isikan kod verify ataupun kod, yelah kod verify diorang akan set dekat dalam email korang, geng. Okey, lepas korang dah berjaya daftar, korang boleh login korang punya account. Jom. Okey, baik. Lepas korang dah masuk dekat dalam website ni, korang jangan lagi buat apa-apa. Korang tekan dulu dekat bahagian sini, dekat bahagian profile. Lepas tu korang pilih maklumat peribadi. Untuk maklumat peribadi ni, korang dengar cakap saya baik-baik, okey? Untuk maklumat peribadi ni, korang jangan main isi. Korang tengok dekat description video ni. Tengok dekat description video sekarang, korang follow je step by step macam mana cara nak isikan maklumat peribadi. Ikut 100% macam mana saya ajar. Korang tak perlu isi dengan betul, follow je macam mana cara saya isi. Lepas korang dah berjaya isi korang punya maklumat peribadi, barulah korang boleh guna website Point N. Jadi mana korang tak tahu kan, dekat dalam website Point N ni, kalau kita nak dapatkan duit, kita kena jawab survey. Dan survey yang ada dekat dalam website ni, dia ada kategori dia. Contoh dia macam ni, ada kawasan S, kawasan C, kawasan T. Jadi setiap kawasan dia punya survey tu berbeza-beza, cara nak jawab pun berbeza-beza guys. Yang mana ada korang yang kerap jawab survey gagal dekat dalam website ni, korang jangan risau, itu normal. Sebab apa? Setiap hari hanya 100 ke 200 orang yang terawal sahaja yang boleh jawab survey. Jadi kalau ada keluar survey baru, korang nak kena cepat-cepat jawab. Tapi sebelum tu, ada lagi. Tapi sebelum tu yang mana korang, siapa-siapa pun yang mana nak main dekat dalam website ni, korang kena masuk dekat dalam grup dia. Link semua ada dekat description video. Korang kena masuk dekat dalam grup Point N. Sebab apa? Cara nak jawab survey ni semua, dia ada tips, ada cara nak jawab dia. Kita tak boleh main jawab dia. Sebab tu kalau kadang-kadang kan, kalau kita jawab, kita kerap disaring ataupun kerap gagal. Sebab korang tak follow tips. Kalau nak jawab survey ni, dia ada tips dia guys. Nak dapatkan tips, korang boleh masuk dekat dalam grup Point N ataupun korang boleh chat saya dekat WhatsApp untuk dapatkan tip cara nak jawab survey. Sebab dekat dalam grup Point N, admin dia kadang-kadang akan ajar kita tau. Dia akan ajar macam mana cara nak jawab survey dekat kawasan-kawasan ni lah. Sebab setiap kawasan ni, dia punya survey berbeza-beza tau. Kawasan S, CT, saya rasa yang paling senang sekali kawasan S tak silap. Cara nak jawab survey senang je, korang tekan dekat bahagian mulakan. Lepas tu nanti korang tekan sekali lagi dekat bahagian mulakan. Nanti dia akan buat masuk lagi satu tampilan untuk korang jawab survey. Tapi macam saya bagi tahu tadi, macam saya bagi tahu tadi, kalau korang nak jawab survey, korang kena dapatkan tips dekat WhatsApp saya ataupun dekat dalam group Point N. Okey, itu cara yang pertama untuk korang dapatkan duit. Cara yang kedua, korang boleh tekan dekat bahagian daftar masuk. Korang boleh check in setiap hari.
untuk dapatkan duit. Tapi yang ini dia bagi tak banyak lah, 1 sen, 2 sen, 3 sen, tapi tak banyak pun itu tetap duit guys. Okay guys, dekat dalam aplikasi ni selain daripada korang jawab survey untuk dapatkan duit, korang juga boleh invite orang, invite kawan, tak kisah korang nak invite siapa pun untuk dapatkan 50 sen. Tapi sebelum tu saya lupa nak bagi tahu tadi, lepas korang dah berjaya daftar nanti, korang dah isi maklumat apa semua, korang kena jawab survey pengguna baru. Nanti dah ada keluar dekat bahagian sini, korang boleh jawab survey pengguna baru, okay? Lepas tu yang mana nak invite orang, boleh tekan dekat bahagian jemput kawan, copy korang punya link referral, share dekat kawan-kawan. Bila ada orang daftar guna korang punya link dan diorang jawab survey, korang akan dapat 50 sen. Tapi kalau korang invite saja, orang yang korang invite tu dia tak jawab survey, kita tak akan dapat 50 sen, okay? Satu orang kawan yang korang invite, korang akan dapat 50 sen. Okay guys, dekat dalam website ni juga diorang ada buat event bermula 5 hari bulan 8 sampai 20 hari bulan 8. Korang boleh baca dekat halaman activity. Korang boleh join event ni untuk dapatkan duit tambahan bila kita invite ramai orang, okay? Dan kalau nanti bila duit korang dah cukup, korang nak withdraw dekat mana? Tekan dekat bahagian profile. Lepas tu korang pilih dompet saya. Korang pilih berapa ringgit yang korang nak withdraw, ada 10, 20 dan juga 50 ringgit. Tapi macam saya bagi tahu tadi juga, sebelum korang nak withdraw, korang kena masuk dekat dalam grup WhatsApp diorang. Kalau korang tak masuk grup tapi korang withdraw, duit diorang tak akan proses. Korang kena masuk dekat dalam grup kalau korang nak duit korang diproses. Ha, jadi pilih berapa ringgit yang korang nak withdraw, tekan dekat bahagian serahkan. Lepas tu nanti korang isikan nombor telefon yang korang daftar dengan Touch and Go, bukan nombor Duit Now. Lepas tu tunggu dalam tempoh 7 hari waktu bekerja, tak kira Sabtu dengan Ahad. Ha, jadi macam itu sahaja cara nak guna website.n. Kalau tak faham nanti, tolong komen dekat bawah video ni. Saya minta maaf sangat-sangat kalau saya cakap tersasul-sasul ataupun saya cakap berbelit-belit buat korang tak faham. Apa-apa pun, kalau korang tak faham, komen je dekat bawah video ni ataupun chat saya dekat WhatsApp. Jangan lupa untuk join dekat dalam grup WhatsApp.n dan juga grup WhatsApp saya. Bye-bye. Assalamualaikum.